sebenarnya dalam isu tauliah ni ada beberapa beberapa perkara yang perlu kita faham. Yang pertamanya ialah pemohon-pemohon yang memohon dengan jabatan agama, kemudian lepas pada dipohon tersebut dengan pejabat agama, kemudian pejabat agama boleh menerima permohonan tersebut ataupun menolak permohonan tersebut. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ada pemohon yang telah memohon dan temuduga, kemudian dah dapat dah tauliah. Dah dapat dah tauliah. Kemudian lepas pada itu dah mengajar, dah kuliah dan syamah. Lepas pada itu ditarik tauliah tersebut. Kemudian dipulangkan balik. Kemudian ditarik balik. Kemudian dipulangkan balik. Menjadi dindong kepada penceramah-penceramah ini sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada di kalangan mereka yang buat permohonan dengan pejabat agama. Bila mereka buat permohonan dengan pejabat agama, kemudian pejabat agama mendiamkan, tak jawab langsung. Jadi tak jawab langsung terhadap apa yang berlaku kepada kepada para asatizah ini, yang menyebabkan asatizah ini dia mereka mengajar tanpa ada tauliah dan sebagainya. Saya nak sebut tentang mengenai isu yang berlaku sekarang ni, isu tarik tauliah dan sebagainya. Pagi tadi pun saya terima satu mesej yang saya, kalau boleh saya baca mesej ini yang datang, yang hantar pada saya lah. Di antara mesej yang dihantar, assalamualaikum ustaz. Saya mohon kemaafan. Kuliah ustaz pagi ini dipaksa dibatalkan atas nasihat orang atasan. Saya amat kecewa sekali. Apalah nak jadi dunia akhir zaman? Apalah saya nak cakap dengan jemaah yang hadir pagi ini? Dia pun buat tanda minta maaf dan rasa sedih. Ini di antara contohlah. Maknanya kuliah ini, tauliah ini bukan isu tauliah, tapi isu ada tekanan politik yang berlaku dan kesempatan diambil oleh orang-orang politik untuk menekan mana-mana para asatizah, mana-mana para pendakwah.